pihak tiap-tiap daripada keduanya pakaian. Adik. Dan hebat tetapi segala permata itu pakaian yang bangsa fisik, iaitu pakai di tubuh badan. Dan segala masalah itu pakaian yang bangsa maknawi, iaitu ingatnya di dalam dada. Dan megah orang yang memakai segala permata itu histi pula, iaitu dinampakkan orang memakainya itu, dia kata cantik, hebat. Dan megah orang yang dan begitu juga megah orang yang ingatkan akan segala masalah itu maknawi pula. Maksud dia, di perumpamaan kitab ni juga, macam ilmu ni juga yang ada dalam kitab ni diibaratkan macam permata. Permata ni kalau kita buat nisbah dengan manusia, bila pakai jadi hebat. Oh, mahal ni. Beli di mana? Mahal ni permata ni. Sabah aku tak tahu lah, dia punya mutiara Sabah tu. Hutang baju hutang baju di mutiara Sabah tu. Okay, glamour lah. Okay, tu. Jadi tujuan dia hebat. Ilmu ni, dia buat macam tu. Macam benda yang permata, mana orang pakai. Ilmu tu orang guna. Lagi banyak orang ingat, lagi hebat. Ilmu, ada lagi tak ni? Masalah rumit-rumit tentang tauhid dalam kitab ni. Kalau orang ingat, hebat. Seolah-olah orang dapat permata dalam lautan yang dalam. Kita ni, orang selam lah, cari kan. Orang mahal ni. Kita mengaji, faham elok-elok, ingat, simpan. Oh, so katanya kita buat kelompok. Dalam kitab ni, sekian-sekian gini-gini-gini. Oh, okay. Pakai. Macam kita pakai permata yang mahal. Ibaratnya. Cerita kitab dia ni, memang hebat. Nak mengaji. Okay, dia. Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidatan. Aqidatan haqqa. Dia kata, aqidatan haqqin saniyatan lam'ani. سنيه الاعتقاد وقاعده رشد تسكن بيت الايمان اعيدها به تعالى من شيطان الانتقاد. Maka datang ia risalah ni dengan kepujian Allah Taala. Mana dia bawa risalah ni di atas jalan memuji akan Allah Taala. Dia kata di sini fajaat, maka datang ia. Artinya risalah ni mari. Bila dia dah pulih kan, jadi seolah-olah dia mendatangkan risalah ni, dia kata, maka datang ia risalah itu dan dikendaki dengan datang itu terjadi ia. Sebab urayan datang dengan mana terjadi. Maka datang ia, maksud dia terjadilah risalah ni. Bila aku tengok kitab-kitab besar-besar yang di Antibar, aku himpun-himpun-himpun, jadilah risalah ni. Jadi risalah ni, maksud dia dengan sebab himpun itu. Sebab aku himpun daripada banyak kitab, jadi jadilah risalah ni. Asbab bagi jadi risalah ni, sebab dia tengok semua kitab apa sebesar. Dia himpun, baru dia buat ini. Dengan kepujian Allah Ta'ala, maksud dia hal keadaan, kitab ni terjadi dalam keadaan aku ni memuji akan Allah. Bukan aku buat ni, bermakna Allah Ta'ala beri hidayah, Allah Ta'ala beri taufik, aku boleh buat kita ni, aku puji Allah. Terjadi dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, jadilah kita yang kita panggil Faridatul Faridat. Terima amat. Syekh Ahmad Al-Fatul Nisbud. Maksud dia bersepakai dengan kepujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi hal keadaannya akidah, artinya simpulan etikot dan tambatan yang sebenar, artinya yang membetuli. Kalau kita baca tadi, dia kata, maka datang ia risalah dengan kepujian, dengan memuji akan Allah Ta'ala, akidah yang sebenar. Jadi risalah ni datang terjadi atas dasar aku memuji akan Allah Ta'ala sebagai satu akidah, sebagai satu pegangan yang sebenar, yang elok cahayanya, lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Kita ni bermakna datanglah kita ni atas jalan, atas i'tiqad yang disebut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dia kata simpulan i'tiqad dan tambatan yang sebenar, artinya membetuli dan bertentangan dengan perkara yang diiktiqadkan bagi nafsul amri, artinya diri pekerjaan yang lazim daripadanya, dengan makna seperti perkara yang diiktikad itu. Dia kata sungguhnya tidak bohong. Mana betul itu tak bohong.
kitab ni etikot yang tepat, etikot yang benar, tak berlakulah seperti mana etikot yang orang sebut etikot yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Cuma bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah ni, kita tengok sikit takrif tentang ahli sunnah wal jamaah. Dia akan sebut tentang beberapa perkara. Pasal yang ni dia sebutlah pengertian ahli sunnah wal jamaah. Okay, kita tengok pengertian sebab kitab ni dia berkait dengan ahli sunnah wal jamaah kan. Jadi kita tengok sikit pengertian tentang ahli sunnah wal jamaah. Kata pengarang sebuah kitab, nama kitab ni Mauqif, mana tempat berhenti salaf dan khalaf. Kita tengok kan, dia kata ahli sunnah wal jamaah ialah golongan yang lepas, yakni yang selamat, dan golongan yang ditolongkan mereka itu yang telah mencerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahawa mereka berjalan di atas jalannya dan jalanan sahabat-sahabatnya yang mulia, akan tidak bercenderung yakni tiada daripada jalan yang sebenar, maka mereka ialah ahli Islam yang mengikut mereka akan kitab Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jauh mereka itu daripada jalan ahli hawa, ikut hawa nafsu. Hadir. Penyesatan yang mana bersabda Nabi dan berdasarkan hadis tatab tariku ummati ada salasin wa sab'ina firqatan kulliha fi an-nar illa wahidatan faqila wa man nahiya qala ma ana alayhi wa ashabi min itu. Nah, jadi kadang-kadang ni budak ni ashabiya tatab tu Nabi sebut. Nah, hadis tadi wa khairul quruni qawmi sumaya lirun kama ladhi yaduhun. Dia tak kira. Ahli sunnah ni kalau kita ambil perkataan sunnah, dia kata sunnah pada luar tariqah jalan atau sirat, wal muradu biha huna ia tariqah rasulillah. Murad kata sunnah ni ahli adalah jalan Nabi, orang yang mengikut jalan Nabi tu. Satu yang jamaah ni pula ismun, nama bagi satu kumpulan, lil qaumi, bagi satu kumpulan. Mujtami'ina minal ijtima'i, mana yang berhimpun pada satu kumpulan, nama bagi satu kumpulan jamaah tu. Wal muraduna, dia kata bermula yang dikendaki bila sebut ahli sunnah wal jamaah, sunnah ialah orang yang ikut jalan Nabi. Jamaah ni pula ada terjemahannya, maksud jamaah ialah orang yang disebut jamaatul muslimin wa hum as-sahabatu, pertama sahabat, wa tabi'una lahum bi ihsanin ila yaumil din. Bukan pergi sahabat saja dia mengata dia kau nak turun bawah. Tabi'in, tabi'in ulama. Maksud dipanggil jamaah. Jadi kalau bila Syekh Ahmad Al-Fattani sebut pegangan ahli sunnah wal jamaah, bermakna pegangan yang dibawa oleh Nabi ataupun sahabat Nabi ataupun orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi kalau ni, kalau pengarang ni, kalau kita duduk level lah, pengarang ni kita kata-kata pun. Okey, dia ambil daripada kitab yang muktabar. Okey, kitab Arab. Siapa pengarang kitab Arab yang dia ambil tu? Nanti kita tengok tu. Antara yang dia ambil akan disebut nanti Abu Hasan Asy'ari. Dia ambil dalam kitab Abu Hasan Asy'ari tu, dia himpun dalam kitabnya ni. Bermakna Abu Hasan Asy'ari bukan sahabat. Jadi kalau kita berhenti dengan sahabatnya, orang nak bawa dah tu takkan tu. Sebab kita bukan tahu betul ke sahabat kata. Kalau kita nak kata sahabat kata, siapa cerita tahu sahabat kata? Abu buka kitab. Kitab tu milik siapa? Takkan sahabat kan? Mereka orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi dia akan melarang. Ahli sunnah wal jamaah ni dia akan turun. Daripada ikut jalan Nabi, ikut jalan sahabat Nabi, ataupun orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, ataupun orang yang bertemu dengan orang yang bertemu sahabat Nabi. Itu yang panggil tabi' tabi'in. Dia akan masuk dalam ahli sunnah wal jamaah tu default. Dia akan masuk dalam tu. Kata kenapa dipanggil ahli sunnah wal jamaah? Dia sebut panjang lah dalam kitab ni. Cuma saya nak sebut tadi tu, pasal benda ni sekarang ni dia jadi isu lah. Dia jadi macam satu benda lah. Bermakna macam okey, ahli sunnah ni, ni tu ahli sunnah, ni bukan ahli sunnah. Jadi kita nak declare kita ahli sunnah, betul ke lain tu? Saya ni kami declare tak betul lah. Ni kadang-kadang declare diri ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah ni mah. Tapi mengaji tak. Ahli sunnah, ahli sunnah. Takut tu. Pasal cara kita declare diri kita, tak kena. Dia akan cerita panjang berkenaan ahli sunnah ni.
cuma yang Nabi sebut di sini golongan yang sebenar nama Ahli Sunnah wal Jamaah ni.